Hey guys, welcome back to my channel. Aku mau ngucapin makasih banget buat kalian yang udah like and comment di setiap video aku dan udah subscribe juga. Aku juga jadi semangat buat kasih love ke komen-komen kalian. Nah, video kali ini tuh spesial karena aku bakal ngebikin video request dari Verodiva 2008. Dia tuh request aku buat bikin SpongeBob Squishy Tag. Mau tahu Squishy Tag-nya ada apa aja? Langsung aja kita mulai. Tag yang pertama itu squishy warna kuning dan aku punya squishy SpongeBob. Ini kayak aku gak pernah lihat squishy ini sebelumnya. It's so rare, guys. Ini baju. Tag yang kedua itu of course squishy square dan aku pilih ini Eric Sixpack. Tag yang ketiga itu squishy bintang karena Patrick itu sahabatnya SpongeBob. Dan aku pilih ini. Dia bentuknya bintang. Ini squishy-nya gemes banget. Dia soft and slow juga. Next tag itu squishy kepiting karena ada Tuan Crab dan dia tuh pemilik restoran Krusty Krab. Aku punya squishy kepiting ini. Dia common squishy, guys. Karena setahu aku emang gak ada squishy license yang kepiting. Ya kan? Gak tahu sih kalau sekarang ada. Atau mungkin yang kayak udah rare-rare gitu. Tapi setahu aku gak ada. Jadi, tag selanjutnya itu squishy snail karena ada Gary. Yeay, Gary! So, ini dia squishy snail-nya. Aku cuma punya satu. Next tag itu squishy ikan gembung karena ada Mrs. Puff. Aku punya ini my puffer fish squishy. Dan ini juga my first fish squishy. Terus aku kayak bangga banget punya ini. Karena aku kayak mikir ini tuh rare banget. Padahal biasa aja. Tag yang ketujuh itu squishy nanas karena rumah SpongeBob itu nanas. So, ini dia. Ini enak banget di squish. Dan wanginya masih nanas banget. Tag yang ke-8 itu squishy burger karena burger itu dijual di restorannya Tuan Crab. Ini one of my burger squishy. Dia kayak lagi ngiler gitu. Tag yang ke-9 itu squishy tupai karena ada Sandy Chicks. Dia itu tupai yang tinggal di darat dan dia harus pakai kostum astronot biar dia bisa tinggal di air. Ya. Ini juga one of my tupai squishy. Dan ini fun to squishy banget juga. Tuh, bisa kalian lihat. Super duper slow. Terus teksturnya emang enak banget gitu loh. Di video aja kelihatan. Man, oh my god. Squishy yang ada di laut dan aku pilih kerang. Tell me why it's so dark.
super super slow. Tag yang ke-11 itu squishy whale. Anaknya Tuan Crab itu namanya Pearl. Dan I choose this whale. Tag yang ke-12 itu squishy gurita. Ini ada octopus dan octopus itu gurita. Tuh, ini tuh octopus ball. Dan ini ada warna biru, cuma aku pilih yang pink karena dia jauh lebih lucu. Dia juga soft and slow banget. Tag yang ke-13 itu squishy yang paling kecil di collection kita. Karena makhluk terkecil di Bikini Bottom itu Sheldon Plankton. Dan buat squishy kecilnya aku pilih besties yang ini. Kayaknya sih paling kecil ya. But I don't know. Yang ke-14 itu Squishy Pirate, karena Patchy the Pirate itu sangat terobsesi dengan SpongeBob. Terobsesi banget, literally banget banget. Aku pilih kucing ini. Itu lucu banget guys. Next tag yang ke-15 itu Squishy King karena ada King Neptune. King Chiki. So, itu dia SpongeBob Squishy Tag dari aku. Makasih buat VeroDiva2008 yang udah request tag ini. So that's it for now, and stay happy and stay positive. Bye.